Nama Kopi Kenangan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu, tapi kamu tahu nggak? Kopi Kenangan baru buka dine-in pertama yang ada di Senopati, Jakarta, namanya Rumah Kenangan. Di sini saya, Afla Rizal, saya akan membawa kamu untuk menikmati resto yang terbaru ini dengan latar city view ibu kota Jakarta. Yuk! Oke, di sini saya akan coba salah satu brand kopi kenangan. Di sini ada 3 varian. Yang pertama itu ada kopi americano. Yang kedua ini ada 2 shot ice shaken, perpaduan susu dan creamer. Yang ketiga ini kopi kenangan mantan. Dan ini ada gula arennya di bawahnya. Dan saya akan coba salah satu kopi americano. Americano-nya nggak terlalu pahit dan masih manis. Biasanya kalau kita dengar kopi americano itu rasanya pahit banget. Tapi untuk ini nggak, ini aman banget. Kalian harus coba kopi yang satu ini karena ini nggak terlalu pahit banget. Dan untuk menu yang kedua, varian yang kedua ini ada shot ice shaken. Ini salah satu kopi brand kenangan, kopi kenangan yang di bawahnya ini ada campuran susu dan creamernya. Paduan susunya juga lembut, enak dan manis, dan nggak terlalu manis banget di lidah, dan ini aman banget untuk dicoba. Buat kamu yang suka banget kopi dengan campuran susu, ini rekomendasi untuk kamu coba. Dan terakhir, ini ada kopi kenangan mantan. Buat kamu yang susah move on sama mantan, kamu bisa coba kopi yang satu ini. Gula arennya terasa banget, kopinya juga. Mungkin kalau kamu susah move on, mungkin rasanya manis banget, kenangan mantannya. Di Rumah Kenangan gak hanya kopi aja yang disediain, tapi juga ada varian menu barunya juga. Salah satunya brand dari Cerita Roti. Ini ada rasa coklat klasik. Penasaran, pengen saya coba gimana rasanya. Coklatnya berasa banget, ini manis banget coklatnya. Ini rekomend banget untuk kamu coba di Cerita Roti ini. Dan nggak hanya di dalam aja coklatnya, tapi juga ada di luar. Ini ada musisnya. Kita akan coba. Coklatnya juga nggak kalah tebelnya dan nggak kalah manisnya. Ini enak banget. Dan varian kedua, ini ada keju manis. Keju manisnya lumer banget, enak dan lembut banget di lidah. Ada varian baru dari Cerita Roti, ini rasa martabak. Mungkin kita kalau ngerasain martabak itu bisa kita nikmatin di pinggir jalan atau di resto manapun. Tapi untuk rasa martabak yang satu ini, kamu bisa coba di roti Cerita Roti ini. Kalian pasti nggak asing lagi sama yang namanya martabak kacang manis. Coklat kacang manisnya ini. Langsung coba.
Untuk martabaknya ini berasa banget, coklat manisnya juga terasa, kacangnya juga kriuk-kriuk banget. Buat kamu yang suka banget sama martabak coklat manis, kamu juga bisa coba roti yang satu ini. Ini recommended banget. Oke, tadi kita udah nyobain yang varian kopi dari brand Kopi Kenangan, dan tadi kita juga udah cobain roti dari brand Cerita Roti. Dan menu terakhir, saya mau coba salah satu ayam dari brand Cigo. Di sini ada banyak varian rasanya. Yang pertama itu ada kecombrang. Yang kedua itu ada rendang. Ini ada Luciana Cajun. Dan ini ada garlic parmigiano. Dan yang kotak besar ini ada Korean Samyang sama creamy cheese. Oke, saya akan coba satu-satu menu yang ada di brand Cigo ini. Saya akan coba yang pertama itu rendang. Saya akan coba ayam Cigo yang rasanya ini sambal kecombrang. Wow, lihat sambalnya. Pedasnya berasa banget. Kalau kamu suka banget sama ayam yang sambalnya banyak, pedasnya juga nagih banget di lidah, kamu bisa coba ayam Cigo yang rasa sambal kecombrang ini. Oke, tadi kita udah cobain masing-masing menu dari brand Kenangan Group. Ada Cerita Roti, ada Kopi Kenangan, sama ayam dari Cigo. Pokoknya dari setiap menu ini rasanya juga enak banget. Dan kamu harus coba banget untuk datang ke rumah Kenangan ini. Pokoknya dijamin enak banget.